Siapa yang tidak kenal dengan band Slam ini kan? Dengarnya mereka juga bakal mengadakan konsert tidak lama lagi. Ha, bila tu? Bila tu? Bila tu? Tak sabar rasanya ni. Konsert Slam di Z pada 6/8/2023. Jangan lupa datang ramai-ramai beli tiket. Kelainan yang bakal Slam bawakan. Untuk Slam, insyaAllah kita dah ada fanbase sendiri yang tahu Slam punya kekuatan dekat mana. Alhamdulillah setiap kali datang Slam punya konsert, dia akan puas hati. Tapi untuk kita sendiri, setiap masa kita cuba bagi elemen-elemen yang lain. Dari segi arrangement muzik lah, sikit-sikit lah. Dari segi cabaran, makin lama meningkat usia. So, bila nak buat sesuatu konsert tu, memerlukan energi yang banyak. Untuk satu band, kita biasa kita risau akan member yang tak berapa sihat. Jadi, macam dalam situasi Slam, kita ada macam Vaidi, dia pernah buat bypass. So, macam sehari ni pun dia tak berapa sihat sebab pergi ada buat treatment. Macam Abang Zamani, dia tahu dia berapa operation, apa setuan belakang. Jadi, cabaran dia dekat situ lah. Untuk memastikan dia sihat, tak boleh, tapi kita kena support dia. Kita kena selalu ambil tahu. Tak guna juga kalau kita praktis-praktis ke apa semua, tapi tiba-tiba dia tak sihat apa semua. Untuk performa tu masalah juga tu kan. Kesihatan tu penting. Praktis tu memang penting, tapi make sure pada hari kejadian tu kita semua dalam keadaan yang okey. Dan doa daripada you all bila-bila di luar sana. YD lepas menjalani bypass jantung, so apa yang menguatkan lagi semangat YD untuk meneruskan lagi konsert Slam ni? Bila kita dengar lagu Slam ni, kita rindu zaman-zaman kita start mula-mula dulu kan. Dengan sokongan daripada peminat, itu menguatkan semangat saya untuk bekerjasama dengan Slam yang terbaik Malaysia.